Ya, kita akan unboxing ya ransel PX314 Libresop. Penampakannya seperti ini. Dan ini ada promo Freepad Bendera Indonesia ya. Karena dicek saja nanti di deskripsi produk di keranjang bagian bawah kalau ada promo Freepad Bendera berarti masih ada. Dan ini ada tulisan Libresop ya. Dan di sini ada perkatnya seperti ini. Oke, langsung kita buka ya. Jadi PX314 ini ukurannya cukup besar, sekitar 40 liter ya. Jadi sangat cocok buat teman-teman yang membutuhkan tas besar ya. Jadi bisa dipakai untuk muat beberapa pasang baju, mau dipakai traveling beberapa hari. Nah, tas ini bisa dijadikan pilihan yang tepat. Oke, kita langsung lihat ya. Di bagian depan ini ada hidden pocketnya satu ya, dan ada sakunya lagi di kompartemennya ini ya. Nah, penampakannya seperti ini. Ya, jadi ini bisa dipakai untuk menaruh barang-barang yang ingin segera kita ambil ya, tanpa menaruh ke ruangan utamanya. Dan di bagian bawahnya ini juga ada saku lagi satu ya. Ini saya buka ya, kita kasih tahu bagian dalamnya seperti ini. Nah, ini juga kita bisa taruh-taruh barang ya di sini. Dan ini saku bisa dipakai untuk menaruh charger handphone ya, atau charger laptop dan lain sebagainya. Ada reflektor yang bisa memantulkan cahaya apabila terkena lampu ya. Dan ini ada perekat, bisa dilepas pasang ya. Jadi kalau kalian punya pet intansi atau kedinasan atau logo bisa dipasangkan di sini ya. Kita lihat ada 4 bakal ya, ini bisa disesuaikan. Nah, kalau kita mau mengisi sedikit barang atau banyak barang bisa diatur di sini. Bagian bawah ini bisa dipakai untuk membawa matras atau tikar ya, bisa dimasukkan di sini atau ditalikan ya, ditalikan ke talinya matras seperti itu ya. Seberapa setting ini ada 2 ya, kita langsung lihat. Nah, nanti kita coba memasukkan barang langsung ya di sini. Nah, ini bisa dibuka full 180 derajat. Jadi sangat mudah menata barang. Dan ini juga ada saku ya. Ini bisa juga dipakai untuk membawa laptop seperti ini ya. Ini 15,6 in masih bisa muat ya. Bagian dalamnya seperti ini ya sakunya ya. Dan untuk kainnya, ini kain polyester coating yang coatingnya tidak mudah mengelupas ataupun pecah-pecah ya. Jadi ciri-cirinya kalau ditekuk begini dia tidak membekas ya. Biasanya kalau membekas warna putih itu coatingnya akan pecah-pecah mengelupas dipakai dalam jangka waktu beberapa bulan dan akhirnya bisa bolong dan rusak. Tapi kalau yang ini beda. Ini yang seperti dipakai di tenda militer ya, tempat tidur militer, velvet itu pakai kainnya seperti ini. Sudah water repellent, jadi air akan seperti di daun talas ya. Jadi tas ini tahan gerimis hujan, ringan dan sangat cocok ya dipakai untuk memudahkan aktivitas kita ya, seperti di musim penghujan seperti ini. Oke, kita langsung coba berapa muat sih ini tas ransel PX314 ini. Di sini saya sudah sediakan 20 pakaian atau sekitar 10 pasang baju, jadi muat cukup banyak ya. Jadi sangat cocok dipakai untuk seperti mudik ataupun membawa bepergian beberapa hari begitu ya. Jadi ini sangat cocok buat teman-teman ya yang ingin tas yang ukurannya cukup besar ya, bisa dipakai untuk bepergian. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa ditutup ya, berbola settingnya lancar dan mudah dioperasikan. Dengan kita juga sudah tambahkan stopper, jadi lebih mudah dipegang, jadi tidak licin ya seperti ini. Nah, ini untuk pengamannya bisa dimasukkan seperti ini. Bisa minta tolong diambilkan itu ya, Mak, botol minum ya, karena di saku kanan dan kiri ya ini cukup tinggi seperti ini. Jadi ini bisa dipakai untuk membawa botol minum ya, seperti ini ya, sekitar berapa ini, 500 mili atau kalau nggak salah 600 mili. Nah, seperti ini ya. Jadi sangat cocok buat teman-teman kalau yang ingin nggak dehidrasi ya, bisa membawa botol minum saat beraktivitas. Nah, seperti ini. Ini tinggal disesuaikan saja. Nah, jadi ada 2 di saku kanan dan saku kiri, bisa dipakai untuk botol minum ataupun bisa dipakai untuk barang-barang yang lain juga ya. Seperti itu, ini bisa dipakai untuk dicincing, dan shoulder strapnya ini juga sudah model kita double busanya, jadi empuk ya dan nyaman di pundak. Dan ini ada pengaturannya juga, nanti disesuaikan saja. Nah, ini tinggal dilepas ya. Ini ada strap perutnya, fiturnya cukup lengkap ya. Ada strap dada dan ada strap perut. Nah, nanti kita coba. Ya, ini shoulder strapnya, bagian dalamnya ada jala mesh yang lebih cepat kering karena ini nanti mungkin berkeringat ya. Jadi nanti kita tinggal angin-anginkan, lebih cepat kering bila dibandingkan dengan penggunaan kain ya.
seperti itu. Nah, nanti ini disesuaikan saja. Nah, seperti ini. Ini coba saya pakai ya. Tasnya untuk besar relatif ya, tergantung dari tinggi badan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan saja. Nah, seperti ini ya. Nah, strap dada kita tinggal longgarkan karena ini masih baru. Nah, seperti ini. Strap perut. Nah, ini berfungsi agar tidak mudah goyah saat kita beraktivitas. Ini juga masih baru. Nah, kita longgarkan dulu. Seperti ini ya. Nah, ini bagelnya juga pakai bagel yang bagus. Ketika disatukan bunyinya cukup keras. Ini nanti tinggal saya tinggi badan 165 ya, dengan berat badan sekitar 72 kg. Ini mau tinggi apa mau tidak itu ya bisa disesuaikan di sini. Dan ini jangan dipaksa ya, kalau bisa dipegang dan ini dinaikkan sama ini tinggal ditarik. Nah, seperti itu. Ini cukup berat ya, 20 pasang baju plus laptop 15,6 ini. Jadi seperti ini penampakannya ya, dari samping dan dari belakang ya. Keren sekali modelnya. Nah, sangat cocok dipakai untuk bepergian beberapa hari. Kalau mau dipakai tas harian juga bisa ya. Mungkin bawaannya cukup banyak juga bisa dipakai ya. Seperti ini nyaman dipakai. Nah, tidak mudah goyah juga karena ini sudah ada strap dada dan strap perut. Fiturnya cukup lengkap ya. Ini direkomendasikan buat teman-teman. Ini mau dipakai camping juga bisa ya. Tadi di bagian bawah ada strap untuk webbing untuk matras ataupun tikar ya. Sementara seperti itu ya review untuk PX314 ini. Buat yang berminat bisa langsung cek keranjang bagian bawah ya. Nanti di situ ada deskripsi untuk info detail dan pemesanannya ya. Nanti kalau di keranjang masih ada berarti bisa diorder ya. Tapi kalau keranjang kuningnya tidak ada berarti kemungkinan stoknya masih habis. Apa sudah habis maksudnya. Dan sementara seperti itu untuk review unboxing kita ya kali ini untuk PX314 dan sampai jumpa di video kita berikutnya.